Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat grup Tahsin Tilawah Al-Quran, pada video ini kita akan memulai pembelajaran Tahsin Tilawah Al-Quran kita. Materi yang akan disampaikan di dalam grup ini diambil dari buku Ringkas Tahsin Tilawah Al-Quran. Buku Ringkas Tahsin Tilawah Al-Quran adalah buku yang disusun oleh tim di Pusat Al-Quran Indonesia. Di dalam buku ini pembahasan dibagi ke dalam 6 bab. Bab yang pertama adalah konsisten rahang. Di dalam bab ini kita akan belajar bahwa ternyata huruf hijaiyah terbagi ke dalam 2 rahang, yaitu rahang tebal dan rahang tipis. Maka nanti kita akan belajar bagaimana mengucapkan huruf-huruf yang keluar dari rahang tebal dan bagaimana mengucapkan huruf-huruf yang keluar dari rahang tipis. Selanjutnya pada bab yang kedua, kita akan belajar berkenaan tentang konsisten harokat. Kita tahu ada 3 jenis harokat, harokat fathah, kasroh, dan dhammah. Maka setiap harokat ini harus terdengar konsisten. Bagaimana huruf yang berharokat fathah harus tetap terdengar A, atau huruf yang berharokat kasroh harus tetap terdengar I, dan harokat dhammah harus tetap terdengar U. Kesalahan ketika seseorang tidak konsisten harokat, contohnya di dalam surah Al-Ikhlas, contohnya Qul huwallahu ahad. Di sini kita lihat ternyata tanpa sadar banyak yang merubah huruf wa menjadi wo. Qul huwallah. Seharusnya Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Selanjutnya pada bab yang ketiga, kita akan belajar berkenaan tentang konsisten huruf. Di dalam materi ini adalah pembahasan yang paling panjang karena kita akan membahas setiap huruf hijaiyah. Bagaimana mengucapkan huruf tersebut, makhrajnya, dan bagaimana sifat dari huruf tersebut. Maka kita yang di Indonesia ternyata harus belajar lebih ekstra berkenaan tentang huruf ini karena huruf alfabet kita berbeda dengan huruf hijaiyah. Kita tahu ternyata ada beberapa huruf hijaiyah yang terdengar mirip. Contohnya seperti huruf sa, sin, shin, dan huruf sad, atau juga huruf zal, zai, dan huruf zo, atau juga huruf ha dan ha. Maka bagaimana mengucapkan huruf-huruf ini dengan jelas agar tidak tertukar dalam pengucapannya akan kita pelajari dalam bab yang ketiga. Pada bab yang keempat, kita akan belajar konsisten tebal tipis. Ini adalah materi lanjutan dari konsisten rahang, di mana nanti di dalam materi ini kita akan mengenal ternyata ada huruf yang dalam kondisi tertentu dia dibaca tebal dan ada huruf yang dalam kondisi tertentu dibaca tipis, seperti huruf ro. Huruf ro ini dia punya 2 cara baca. Ro dalam kondisi tertentu dibaca tebal dan dalam kondisi tertentu dibaca tipis. Kapan dia dibaca tebal dan tipis akan kita pelajari di dalam materi bab yang keempat, yaitu konsisten tebal tipis. Selanjutnya pada bab yang kelima, kita akan belajar konsisten gunnah. Di sini kita akan belajar kapan nun sukun atau tanwin dibaca dengung dan kapan juga dibaca jelas. Akan kita pelajari pada bab yang kelima. Selanjutnya yang terakhir yaitu konsisten mat. Bagaimana kita mampu membaca panjang pendek dengan konsisten. Kapan dibaca 2 harokat, dibaca 4, dan kapan dibaca 6 harokat. Insya Allah dengan mengikuti 6 materi yang ada di dalam grup ini, kita akan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan kami juga mengajak kepada sahabat semua, mari sempatkan kita sebarkan grup, informasi grup Tahsin Tilawah Al-Quran ini kepada teman-teman kita yang lain, agar grup ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain dan mereka merasakan kenikmatan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Silakan disebarkan grup yang ada di bawah ini. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu kafailihi." Barang siapa mengajak kepada sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran sebagaimana orang yang mengerjakannya. Silakan, mari kita ajak teman-teman kita untuk bergabung di dalam grup Tahsin Tilawah Al-Quran ini. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.